Baik-baik aja nggak sih sama Pak WH? Saya mah baik-baik aja. Sampai sekarang saya dengan semua orang baik-baik aja. Ya namanya politik jangan sampai menjadi putus silaturahim ya. Belum pernah didapatkan oleh kepala daerah lainnya di Banten sebagai kepala daerah terbaik Asia Tenggara ya teh. Meureun. Tapi sebagai kader partai ya harus siap kan, harus siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yadi Jaya Santika dalam podcast Kabar Banten TV. Nah, kali ini berbeda situasinya karena kita bukan lagi di studio tapi di rumah kediaman sosok perempuan yang sedang ramai diperbincangkan, ramai jadi sorotan karena namanya ini tidak hanya di Pilgub Banten tapi sampai ke DKI katanya begitu, dan di luar dinamika yang berkembang soal Pilgub jadi atau tidak yang jelas namanya sudah beredar. Sudah bersama saya Bupati Lebak sekaligus Ketua DPD Partai Demokrat Banten, Iti Octavia Jayabaya. Halo Kak Hadi. Berpuluh tahun kita jumpa lagi ya. Iya. Ini tapi jumpa di udara aja. Iya. Hari ini kita baru bisa ketemu. Reuni yang tertunda. Ah, reuni apa sih? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Seperti yang kayak dilihat hari ini, malam ini. Tapi kayaknya lelah habis muter-muter gimana? Enggak, ya itu kan bagian dari ikhtiar kita bersama ya. Kalau seorang yang diberikan amanah nggak mau capek ya tidur aja di rumah kan? Nah loh, kesindir buat tidur aja tuh. Nah teh, tadi Yadi sempat ulas di depan bahwa nih Iti ini lagi rame. Masa sih saya emang nggak pernah denger kan? Gimana ya? Berarti kalau ngupload foto dia nggak tahu jangan-jangannya, tahu rame aja gitu. Soal ya memang soal pilkada jadi dan tidak jadi belum final memang ya, walaupun mungkin mengarahnya. Tapi orang selalu sekarang sorotannya ke seorang Iti, terlepas dari konstelasi yang berkembang, nama teteh muncul tuh. Biarin aja muncul mah. Kadang muncul, kadang redup, kadang hilang kan gitu. Namanya berita. Tapi kan teteh Demokrat, tapi kan Ketua Demokrat ya, yeah. Banten. Artinya punya kebijakan lebih dari kader lainnya tentu sebagai pimpinan Demokrat di Banten terkait konstelasi kepimpinan di Banten. Sekarang kan kader Demokrat juga sedang berkuasa ya, Pak Wahidin. Betul. Terus teteh punya kewajiban mengawal dan lain sebagainya. Tapi muncul beredar ada bukan WHIT begitu, yang ramai justru teteh dengan kader lain. Gimana tuh tanggapannya teh? Baik-baik aja nggak sih teteh sama Pak WH? Saya mah baik-baik aja. Sampai sekarang saya dengan semua orang baik-baik aja. Ya namanya politik jangan sampai menjadi putus silaturahim ya. Justru dengan politik ini kita punya semangat atau komitmen bersama untuk membangun sama-sama gitu. Baik Pak Wahidin di provinsinya, saya juga anak buah Pak Wahidin secara tidak langsung karena saya struktural daerah ya. Gitu. Jadi kita punya Tapi kan di partai teteh pimpinan ya. Walaupun pimpinan kan bukan berarti kita kan harus otoriter. Semua kan kita kalau partai ini kan kolektif kolegial juga gitu. Tidak mau saya juga menjadi seorang pemimpin yang otoriter. Jadi kalau misalkan tadi kayak Adi menyinggung-nyinggung rame segala macam, ya biarkan saja rame, asal jangan bikin gaduh kan gitu ya. Gitu ya, rame biarkan saja rame. Artinya kalau rame itu kayak saya kan punya mimpi bahwa Partai Demokrat itu kembali berjaya di Banten. Itu aja tujuan utama, siapapun nanti yang muncul, mau itu Iti, mau itu WH atau Arif atau Rizky, siapapun itu yang terpenting adalah bisa membawa nama besar Partai Demokrat dan mengembalikan kejayaan Partai Demokrat ke depannya. Karena kita pernah berjaya di 2019 kan. 2014 juga kita lumayan kursinya juga kan gitu ya. Jadi mimpi kami ya gitu bersama seluruh jajaran pengurus gitu di bawah komando saya selaku Ketua DPD ya, kita ingin Partai Demokrat bisa kembali lagi meraih kemenangan di Provinsi Banten. Siapapun itu gitu ya. Jadi bukan berarti harus saya atau WH atau Rizky atau Arif yang sekarang bermunculan gitu. Tapi kalau ternyata arahnya ke Iti gimana? Ya nggak tahu ya. Kalau saya sih sampai saat ini belum terpikir ya, karena saya juga masih punya sisa jabatan di Kabupaten Lebak ini sampai punya janji sama masyarakat 2024 gitu ya. Jadi saya lebih concern ke sana. karena tentunya saya juga ada setiap tahapan, setiap tahun punya target gitulah untuk mewujudkan apa mimpi saya gitu, bukan mimpi saya dengan Pak Wakil, artinya yang tertuang di RKJMD, terus setiap tahunnya RKPD, tapi kan semua itu berubah ya ketika kita menghadapi pandemi COVID-19, target-target itu juga tidak tercapai. Minimalnya saya menginginkan apa ekonomi masyarakat juga masih bisa tumbuh gitu ya, masih bisa hidup, masyarakat masih bisa makan gitu kan. Kemudian juga apa sosial ekonomi masyarakat masih bisa berjalan, dan harapannya masyarakat Kabupaten Lebak tetap sehat kan, bisa melakukan aktivitas untuk kehidupannya dan juga tetap menjaga prokesnya dan dia semuanya dalam kondisi baik gitu. Iya, dan Bu Iti ketat banget. Kenapa kita pakai ini? Kata Bu Iti, lindungi Ayadi sendiri katanya, bukan soal orang lain loh. Iya, betul. Ya kan, Teh? Ya. Nah, Teh, ada postingan Instagram Teteh yang ramai postingannya saat Teh Iti lagi dilantik oleh, yang melantikkan Rano Karno waktu itu ya. Ya. Lalu kemudian captionnya itu minta maaf ke warga. Lalu orang berkait-kaitkan, Bu Ani mau pamit mau kemana? Terus yang posting Rano, muncullah beredar soal Rano itu gimana? Sama halnya ketika kita meminta maaf kepada semuanya, bukan berarti harus hari lebaran aja kan gitu ya. Sama juga saya. Jadi tadi itu saya bilang selama saya memimpin diberikan amanah masyarakat Kabupaten Lebak, tentunya kan banyak harapan masyarakat yang belum bisa kami wujudkan saya dengan Pak Wakil gitu. Ya karena tadi banyak faktor ya, banyak faktornya, terkendala fiskalnya, kemudian juga pembangunan itu bukan melulu kebijakannya, kewenangannya ada di pemerintah daerah di bawah kewenangan saya selaku bupati gitu. Ada berbagai apa elemen lainnya, stakeholder lainnya yang berkaitan yang tentunya tidak mudah gitu untuk bisa kita langsung bisa mewujudkan itu. Jadi ya otomatis ya saya di mana diberikan amanah itu berarti banyak juga harapan masyarakat yang belum bisa saya wujudkan, belum saya realisasikan. Contohnya misalkan tiap tahun ketika musrenbang kan, masyarakat musrenbang desa usulan sekian banyak program, tapi yang baru terakomodir sekian kan, itu pasti masyarakat banyak juga yang kecewa. Tapi kondisinya itu artinya bahwa itu bagian yang tidak terlepas kendala yang saya hadapi, makanya saya bilang ya saya minta maaf kan gitu, karena ketika kita menjadi seorang pemimpin atau apapun itu ekspektasi masyarakat kan tinggi kan begitu. Nah pasti kan ternyata kok setelah kita memilih itu ekspektasi kita nggak seperti yang kita bayangkan ya tadi itu, ya tidak melulu ada kebijakannya ada di kita gitu. Ya kita punya kewenangan di setiap segmen apa etape itu kan kita punya apa tanggung jawab ataupun kewenangan masing-masing. Misalkan contoh kasus, misalkan jalan rusak, padahal kan kewenangannya bukan di kita, tapi yang misalkan ada di pusat, ada di provinsi, ada di kabupaten, ada di desa, karena sekarang kan sudah pemisahan aset kan, seperti contoh kasus seperti itu. Nah, banyak kan masyarakat, bupati jalan, padahal kan bukan di kita kan gitu ya. Ya tugas kami adalah mengkomunikasikan itu, menyampaikan dan juga terus apa berikhtiar supaya bisa mewujudkannya kan gitu. Oke, nah Teh, kalau dalam sepanjang perjalanan Teteh sebagai Bupati Lebak, apa tuh yang paling krusial menurut Teteh dalam proses pembangunan, dalam proses politik? Kan nama bayang-bayang itu nggak lepas dari bayang-bayang seorang Mulia di Jayabaya itu salah satunya. Ada nggak itu menjadi sebuah kendala atau mungkin itu menjadi motivasi buat Teteh? Ya pasti, ketika awal-awal saya 2013 kan, pasti kan ketika masyarakat memilih saya dan partai politik juga mengusung saya, kayak saya kan belum punya legacy apa-apa gitu ya di masyarakat. Pasti ekspektasinya kan kita dengan memilih Iti pasti nggak jauh beda lah dengan bapaknya, membandingkan kinerjanya dari segi bapaknya. Ya mungkin satu pegangan buat saya bahwa bapak saya punya apa dedikasi yang bagus di dalam pembangunan di Kabupaten Lebak, itu yang harus minimal saya bisa menyamai kan, walaupun tadi itu kita kan setiap kepemimpinan berbeda-beda dan juga dari segi regulasi juga akan berbeda-beda dan itu setiap itu berubah. Tapi minimalnya saya punya niatan yang sama, ingin membangun Kabupaten Lebak, karena ketika saya sudah selesai juga saya tidak akan kemana-mana, saya akan tetap menjadi warga masyarakat Kabupaten Lebak. Artinya ketika saya diberikan amanah menjadi pemimpin itu all out, saya ingin juga tadi itu apa yang saya lakukan bisa menjadi manfaat bagi masyarakat, bisa dikenang oleh masyarakat, bukan hanya tadi itu jeung naon lah ngaran doang, ngaran bapana gede itina mah teu bisa nanaon kan itu juga kan. Nah, makanya saya belajar di situ, belajar menunjukkan kepada masyarakat bahwa saya juga bisa gitu. Walaupun seorang perempuan saya juga bisa. Dengan gaya yang berbeda. Ya. Ya tadi gaya saya tidak dibuat-buat ya, memang adanya seperti ini ya silahkan gitu ya. Saya sadar nggak sih kalau lagi di lapangan tuh marah-marah gitu, itu iti banget tuh yang keluar tuh memang bawaannya begitu kali ya. Enggak ya, kalau nonton video lagi berulang gimana tuh? Saya justru video-video yang beredar itu yang booming katanya gitu ya, sampai viewernya berapa gitu. Saya justru nggak pernah tahu itu video siapa yang nyebar gitu, karena hampir saya tuh tidak pernah bawa orang khusus untuk spontanitas aja, merekam kegiatan saya, merekam aktivitas saya dan lain sebagainya gitu. Jadi malah saya juga suka terkaget-kaget karena teman-teman saya ngasih tahu ya, di Jakarta teman kuliah, lu rame gini-gini misalkan gitu, naik pohon, lu naik pohon ya tadi, kok lu tahu sih padahal gue baru juga keluar dari kebun itu kok udah rame. Siapa yang posting kan saya juga nggak tahu ya, mungkin. Kalau sekarang kan karena zamannya media sosial, jadi informasi lebih cepat gitu ya. Ada diuntungkan dan tidak diuntungkan gitu. Jadi terpublikasi sendiri, tapi ingin yang terpublikasi itu juga bagian yang kita ikhtiarkan untuk kemajuan Kabupaten Lebak gitu. Upaya seorang itu dalam tapi dengan tidak meninggalkan juga, misalkan ya memang apa adanya saya gitu. Untuk apa saya dibuat-buat kayak gimana gitu ya. Saya ya begitu aja gitu. Nah Teh, dengan Teteh yang sekarang sudah, ini periode kedua ya, artinya Teteh ke depan nggak bisa nyalon lagi bupati. Tapi kemudian kalau kita lihat beberapa track record yang sudah diraih oleh seorang Iti, banyak. Salah satunya yang belum pernah didapatkan oleh kepala daerah lainnya di Banten, sebagai kepala daerah terbaik Asia Tenggara ya Teh. Merenang. Karena saya nggak datang juga waktu terima penghargaannya. Nggak datang, saya juga masih bertanya-tanya. Kalau saya udah siap-siap seminggu duluan. Apa kriterianya? Biasanya kan mereka menggunakan lembaga independen dan mereka melakukan survei ke stakeholder, terus kemudian juga biasanya ini juga survei ke badan intelijen ya kan kayak gitu-gitu. Nah, seperti waktu penghargaan dari presiden juga kan, Satya Lencana atau apa tuh kan. Gitu ya, ada beberapa kriteria katanya, pertanyaan dan lain sebagainya, dan bukan kita yang ditanya tapi kelompok-kelompok tertentu mungkin yang mereka tanya gitu. Nah Teh, itu kan sebuah prestasi yang sangat sulit untuk Teteh tolak sebagai sebuah fakta politik ya, kalau Teteh kan orang politik tentu kan. Nah tadi bilang saya nggak tahu soal nyawa segala macam, tapi kan partai tentu punya referensi atau punya kriteria untuk memajukan calon. Nah Teh, ini saya bukan berandai kalau saya. Pertanyaannya serius. Ternyata partai misalnya, saya nggak ada niat, tapi kalau partai ternyata menunjuk Teh Iti untuk naik tahta ke provinsi. Ya itu kan ke partai menunjuk, kalau naik tahta atau tidaknya kan tergantung pilihan masyarakat. Tapi kalau Teh Iti maju katanya jangan sampai kalah gitu ya. Ya artinya kan kita satu juga jangan hanya sekedar bukan hanya memanaskan mesin partai ya, atau mungkin ajang-ajangan supaya kita seru-seruan gitu, ini nggak begitu kan. Jadi kita serius. Juga harus serius, kita harus memikirkan banyak hal. Jadi jangan sampai ini hanya sebagai batu loncatan. Terus kan kasihan masyarakat ketika mereka tadi itu berekspektasi ini kepada kita. Sekarang udah mengkalkulasi dong. Hah? Udah mengkalkulasi sih saya belum. Tadi itu saya masih konsentrasi di Kabupaten Lebak ya. Jadi saya juga mengukur diri saya gitu, kemampuan diri saya gitu. Karena kan pasti kan levelnya juga lebih tinggi ya. Lebih tinggi walaupun tadi itu sebetulnya mungkin jauh lebih berat jadi bupati ya. Jadi bupati karena langsung di daerah Medan ya, karena kita yang bersentuhan langsung dengan rakyat kan gitu, dengan masyarakatnya. Artinya kalau provinsi ini kan perwakilan pemerintah pusat, tugasnya adalah koordinasi kan, koordinatif kan dengan kabupaten kota yang lain gitu. Tapi pasti kan setiap tingkatan itu pasti punya tanggung jawab juga yang lebih besar kan begitu ya. Nah ya perlu dipikirkan gitu, perlu dipikirkan, dipertimbangkan, kalaupun partai meminta kan. Tetapi kalau sejauh partai memerintah, namanya seorang kader partai, ya dengan perhitungan dan kalkulasi kita gitu, ya mau tidak mau kita harus siap kan begitu. Tapi tadi harus dihitung kan gitu. Dan udah ada hitungannya tuh Teh? Belum sih, kan politik ini kan nggak bisa dihitung 1 tambah 1 jadi 2 kan? Bukan matematis gitu, ya. Ah, kan gitu. Saya kan udah pengalaman di Lebak kan, hitungannya udah ada minimal untuk Lebak. Baiklah, kita akan kembali lagi. Kalau selama ini kita tahu bahwa sedang ramai soal cucu Bang Jago. Nanti kita akan gali soal nama Iti yang beredar di DKI Jakarta, termasuk yang dikaitkan dengan tokoh Kemayoran. Setelah jeda berikut. Oke, kembali lagi dengan saya Yadi Jaya Santika, masih bersama Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya. Ini saya apa makin lama makin numpuk pertanyaannya. Ternyata seru ya ngobrol sama Bupati Lebak. Teh, soal politik lagi nih Teh. Tadi Teh bilang harus mengkalkulasi segala macam. Nah, sekarang bergulir Pilgub yang katanya ke 2024. Orang kemudian berspekulasi, bukan berspekulasi tentu. Tadi itu ada masyarakat juga punya kalkulasi politik ya selain si itu ya. Bahwa ini semakin membuat Iti lebih berpeluang. Saya nggak tahu masyarakat menghitung apa, tapi saya hitungan yang sama juga saya sama. Nah, yang muncul kemudian mengarahnya adalah Iti dan Andika. Saya nggak tahu apa Iti Andika, tapi dan nama ini mulai ramai di medsos Teh. Atau biarin aja ramai. Teh, tapi kan Teh, orang juga kan melihat bahwa keluarga besar JB juga kan dekat dengan keluarga Rao ya. Walaupun secara geografis mungkin orang menghitungnya apa iya barat dengan barat gitu ya. Tapi kan politik apapun bisa terjadi. Katanya baik-baik aja sama Andika hubungannya. Saya baik-baik aja, saya bilang tadi kan di awal saya semua baik-baik saja. Kalau sama Andika lebih baiknya seperti apa Teh? Ya kemarin waktu beliau keluar Karang Taruna apa provinsi hadir pelantikan Karang Taruna di kabupaten, saya hadir juga karena di pendopo kan. Ya tugas kami adalah memfasilitasi karena bagaimanapun Karang Taruna kan tidak terlepas juga bagian dari pemerintah kan untuk bidang sosial kepemudaan juga gitu kan ya gitu. Jadi kalau misalkan mengait-ngaitkan ya saya juga masih anak buahnya beliau kan, beliau wakil gubernur saya juga bupati ya gitu. Jadi sah-sah saja gitu. Baik, hubungan baiknya sama dengan hubungan baik dengan PH ya. Semua sebaik. Terus Teh, jadi ini pernah saya tanya ke Sekjen, dan Sekjen mengakui. Kemudian ramai soal itu ternyata nggak ramai di Pilgub Banten, tapi juga di Pilgub DKI. Nah, Teh itu. Iya? Nah, saya langsung dapat informasinya Teh. Jadi bahkan DPP pernah memposting ya beberapa kadernya, dan salah satu yang agak besar di fotonya itu adalah saya kait, ini kok Iti, saya bilang gitu kan, artinya dari Banten ya. Tapi kan ibu kota sah dari manapun saja mencalonkan kan, Pak Jokowi aja dari Solo kan begitu. Nah Teh, apa sih, bagaimana awalnya Teh ngerasa nggak itu bahwa terlepas apakah pilihan Teh ke Banten atau ke Lebak, itu kan sebuah kehormatan menurut saya kan Teh. Hormat berat. Itu awalnya gimana Teh, dan DPP udah nyampein belum Teh? Nggak tahu ya, jadi kalau sekarang ini kan dimanapun kita selama kita warga negara Indonesia boleh mencalonkan diri dimanapun kan gitu. Jadi bukan berarti misalkan saya KTP saya Lebak harus mencalonkannya di Lebak, atau KTP saya Banten harus mencalonkannya di Banten. Tadi itu kan ketika partai menugaskan kadernya untuk ditempatkan di mana saja kan, itu tadi itu selama dia warga negara Indonesia ya disah-sah saja kan gitu. Tapi kalau misalkan mengaitkan dengan DKI Jakarta, saya juga nggak tahu kalkulasinya seperti apa gitu, kenapa saya bisa dimunculkan di DKI Jakarta, saya juga nggak tahu gitu ya. Ya tadi tuh wait and see aja gitu kan. Tapi dengar langsung nggak Teh soal itu, ada misalnya dari DPP ada BT, ada mau pilih mana gitu nggak? Jadi kalau DPP cenderungnya menanyakan, Teh kan Teteh udah 2 periode udah selesai 2024, rencana mau kemana kan gitu. Mau ke rumah. Saya bilang ya saya rencana masih tetap di Demokrat, selama Demokrat masih mempercayakan kepada saya gitu dan mengakui saya sebagai kadernya, ya saya akan tetap di Demokrat kan begitu ya. Karena dimulai perjalanan politik saya juga saya tidak bukan orang yang oportunis kan, oportunis tawaran sini saya pindah ke sini gitu, loncat kan, loncat sana loncat sini saya bukan tipikal kayak gitu gitu kan. kecintaan saya kepada Demokrat. Gitu. Darah Demokrat. Jadi darah saya darah biru. Darah biru. Gitu. Nah, ketika misalkan ditanya, misalkan pada satu hari nanti, misalkan kan diandai-andai kan, begitu kan? Kalau misalkan diminta untuk di luar Banten atau apa gitu, Teteh siap enggak gitu? Saya bilang saya belum terpikirkan, karena terus terang saja kalau saya memang secara pribadi punya rencana pasca selesai nanti 2024 itu saya rencananya mungkin maju lagi DPR RI, mungkin kembali seperti dulu gitu, saya bilang gitu kan. Rencana pribadi saya masih konsisten seperti itu gitu. Terus ya banyak pihak juga kayaknya kurang cocok kalau Teteh DPR gitu kan, karena ini eksekutor gitu kan. Kalau eksekutif kan harus eksekutor gitu kan. Saya bilang ya nggak begitu juga lah, banyak juga sumber daya yang potensial selain saya dan lain sebagainya kan gitu. Jadi ya DPP juga mungkin masih melihat ya, masih melihat mungkin peluangnya seperti apa ketika misalkan nama saya dimunculkan di publik untuk DKI Jakarta, untuk Banten misalkan, misalkan seperti itu ya, masih menunggu aja gitu. Kalau saya semua selalu selain kalkulasi politik, ya yang punya hak jadi atau tidaknya kan Allah ya. Jadi bagaimanapun harus minta petunjuk mana yang baik untuk kita lakukan, untuk kita lalui, yang harus kita pilih kan begitu. Nah Teh, kalau misalnya suatu saat tadi itu andai, suatu saat DPP manggil Teteh dan Teteh harus punya jawaban, dua-duanya misalnya rame, Teteh kan punya kalkulasi tadi bilang ya. Nih Bu Iti mau di Banten apa di DKI? Mau kemana Teh? Saya paling hitung-hitungan, gitu. Belum tahu, jadi belum tahu, karena mungkin kalau mungkin sekarang pembahasan undang-undang pemilu ya, undang-undang pilkada gitu, masih tarik ulur kan, 2024 atau tetap 2022 atau 2023 kan gitu, ya otomatis kan banyak juga PLT kan, terjadi banyak kekosongan gitu. Penjabat ya. Gitu, tapi kan yang punya kewenangan ya DPR RI dan pemerintah kan. Tapi kan kalau dalam seorang Iti yang sangat melekat dengan Lebak, artinya orang Banten, kalau nurani pasti agak condong ke Banten deh. Belum juga sih. Saya cenderung ke Lebak. Ke Lebak ya. Tapi sebagai kader partai ya harus siap kan, harus siap, tapi saya juga harus diskusi dulu dengan suami, dengan orang tua kan, dengan keluarga dan internal partai kan, internal DPD kan, nggak bisa begitu kan, karena tentunya yang berjuang di bawah itu ya teman-teman juga kan, pasukan Partai Demokrat gitu. Dan di Jakarta juga ternyata itu ada silsilahnya ya. Saya ini rame Teh, kita sempat ketika dapat cerita dari Pak Sekjen soal Buyut ya, itu ada jembatan bendungan Jago di daerah Kemayoran, ternyata itu diambil dari nama Buyut. Iya, Buyut saya, jadi kakeknya bapak saya ya, jadi kakek bapak saya itu Jago namanya, Jago Jayabaya tapi dikenalnya Jago ya, terus punya anak namanya Datu Jayabaya, Datu Jayabaya punya anak Mulia di Jayabaya, anak pertamanya Mulia di Jayabaya, Mulia di Jayabaya punya anak saya gitu. Ya memang dulu Uyut saya ini ya penggiat pertanian juga ya gitu, penggiat pertanian, jadi merintis pertanian di sini di Banten, di Lebak dan Pandeglang gitu kan, karena dulu kan pasti ketika kita kerangkas juga lewat Pandeglang dulu kan. Nah karena bergerak di bidang pertanian, bidang kelapa dalam ya, terus pisang, kakao dan lain sebagainya zaman dulu katanya, nggak tahu saya juga, karena saya juga putus ini ya, putus cerita gitu atau dan silsilah, karena udah pada meninggal juga kan gitu. Itu punya juga pabrik kopra katanya di Jakarta, dulu di Jatinegara di Pasar Mestre. Mungkin kalau kayak pernah dengar, kalau dari pihak bapak saya dari Datu Jayabaya pakai namanya Jayabaya semua, tapi ada adiknya kakek saya itu menggunakan nama Jatinegara karena lahirnya di Jatinegara. Yang salah satunya anaknya Topan ya gitu, Haji Adin dulu pernah anggota DPRD di Kabupaten Lebak dari PDIP gitu, yaitu sepupu bapak saya, cuma omnya bapak saya yang menggunakan nama Jatinegara karena lahir di Jakarta, di Jatinegara gitu. Oh, berarti hati-hati juga kalau Iti naik apa turun di Jakarta ya? Masih banyak. Ah, banyak. Ya kalau keluarga memang banyak ya. Sampai sekarang juga memang banyak. Jadi ada di Jatinegara, di Rambutan, di Priuk, di Senen, ya di Klender, terus di mana? Di Tomang ya. Banyak lah masih sekarang di Pasar Ikan, Sawah Besar, Kartini, Pasar Baru. Masih banyak keluarga di sana baik dari pihak nenek saya maupun kakek saya banyak juga di Jakarta gitu. Jadi kayaknya kalau suruh pilih mana aja kayaknya oh, siap. Ada siap-siap. Ya pastilah karena di Banten kan di Jakarta banyak orang Banten juga kan iya. Gitu. Karena mungkin apa mobilitas kita juga yang dekat kan dulu kan gitu. Kemudian juga kan Banten sebagai penyangga ibu kota DKI kan yang memang juga dari sektor pertaniannya yang lebih menonjol kan dulu kan gitu dibandingkan yang lain. Ya tadi seperti tadi itu hasil pertanian kita kan dijual juga ke Jakarta seperti kelapa, pisang kan gitu kan, terus yang lain-lainnya juga kan gitu. Okay. Gitu. Nah Teh ini karena sudah malam dan Bupati harus istirahat. Ada pertanyaan terakhir Teh. Sekarang lagi ramai soal apa namanya pusaran kudeta Demokrat. Ada banyak apa namanya yang menggelinding, tapi kemudian apakah Partai Demokrat seperti apa sikapnya? Ya kalau saya kalau tanyakan Partai Demokrat seperti apa, saya selaku Ketua DPD Banten kami tetap solid dengan Ketum AHY. Sesuai dengan komitmen kami ketika bulan Maret, Februari kita melakukan kongres bahwa kami sepakat memilih secara aklamasi seluruh Ketua DPD seluruh Indonesia dan DPC untuk memilih AHY sebagai Ketum kami. Artinya kami masih pacun dan tidak ada yang lain gitu ya. Dan kami baik-baik saja gitu. Semua kader kompak. Ya, kompak semua, Banten solid semua. PWH juga kompaknya. Iya. Kan, artinya kalau secara suara kan apa DPD dan DPC gitu. Artinya ketua-ketua DPC dan jajaran pengurus masih solid kami. Gitu. Harapannya apa ke depan Teh? Ya harapannya ya sekarang kalau menurut survei kan. Ya. Kalau partai yang dipilih masyarakat, rakyat Indonesia saat ini Melesat Partai Demokrat alhamdulillah di posisi ketiga kan kita berharap sampai dengan pemilu 2024 ya elektabilitas Partai Demokrat juga terus naik dan itu kita harapkan dan tugas kami tentunya selaku kader Partai Demokrat akan terus mensosialisasikan dan juga terus mengajak masyarakat bahwa kami Partai Demokrat tetap berkomitmen Partai Demokrat berkoalisi dengan rakyat. Yang kami lakukan, yang kami perjuangkan adalah semata-mata untuk kepentingan rakyat. Mantap. Sekali lagi boleh nggak? Nah, terakhir ketemu Pak WH ngomongin apa Teh? Pernah ngomongin Pilgub masih? Pak WH? Gak pernah. Karena saya terakhir ketemu ya pas dinas aja ya acara KPK itu, acara KPK yang penyerahan aset-aset itu. Nggak ada obrolan serius ya? Nggak ada. Karena kita juga nyalonnya itu nggak membatasi juga kan karena kita COVID iya, kan gitu. Jadi tidak ada kerumunan selesai acara kita langsung pada bubar semua kan gitu. Oke lah kalau gitu. Teh makasih banyak nih. Iya sami-sami ya. Saya sudah teman-teman sudah dijamu di sini disediain tempat. Sudah semuanya terima kasih banyak buat Teteh sukses. Amin sami-sami kayak dinuhun sedayana ya. Dan nggak kapok kalau nanti kita apa namanya minta-minta informasinya tapi memang beliau update kita selalu mantau dan menjadi berita-berita yang menarik karena seorang Iti beda lah memang menampilkan hal yang berbeda orang biasa lebih banyak di meja ini sampai ke hutan-hutan ya Teh saya kalau nggak terkendala COVID mungkin saya lebih banyak memang lebih banyak apalagi luar, kan ya. Saya juga ingin memantau program-program pembangunan kan progresnya seperti apa terus kondisi masyarakat cuma kan karena kita juga pembatasan sosial kan, kerumunan dan lain sebagainya, ya kita memilah mana yang memang sangat penting yang kita lakukan. Tapi kondisi apapun kan kepala daerah harus berada di garda terdepan. Oh gitu. Ya, mantap. Gitu. Kita tuh senangnya gitu kalau kepala daerah lagi COVID, dia turun juga, jangan di kantor aja gitu. Baik. Warung jarang gitu ya, karena COVID. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Teh. Sami-sami. Demikianlah wawancara eksklusif kita dengan Bupati Lebak, Ibu Iti Octavia Jayabaya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.